Hey, what's up guys, welcome back with me. Yap, selamat datang kembali di channel saya. Garing guys. Oke guys, di video kali ini saya ingin buat video gameplay guys, in action Madara. Ya, jadi sebenarnya tuh saya tadinya tuh mau nonton yang event challenge kan kemarin udah saya udah ngeklaim semua udah finish semua hadiahnya. Itu tadi tuh saya udah nge-record, cuman tadi saya lupa settingan record saya guys. Jadi pas waktu selesai nge-record, setelah saya play, ternyata di settingan record screen saya tuh sound yang diambil itu sound sistemnya guys, bukan dari mic gitu loh. Jadi otomatis suara saya tuh nggak ada gitu. Akhirnya ya gimana lagi lah, akhirnya tadi saya hapus terus saya buat ulang nih guys. Oke, di sini saya akan bermain multiplayer in actionnya Madara guys. Ini saya udah bawa Madara ya, jadi mungkin nanti akan saya attack di base mudah, sedang, sama yang terakhir tuh yang menurut saya tuh lumayan hard lah. Ya lumayan guys, kalau nyari yang hard itu ya lumayan susah guys, soalnya kalau yang pasti nemunya kayak hard banget gitu loh guys. Udah pin ugly, terus SS nya di atas 12-13 gitu guys, otomatis ya itu terlalu very hard gitu guys. Kayak di sini kan saya langsung bermain saja Madara solo nih guys. Dia langsung ngeluarin skill 1, langsung buat Bunshin karena saya udah open art guys. Harus saya udah open art. Oke, di sini saya pakai equipment counter damage ya guys. Makanya di sini tuh electric tower tanpa perlu kena damage dari si Madara pun dia udah hancur sendiri tuh guys. Nah tuh. Tuh hancur sendiri. Karena saya pakai item counter damage. Ya, ini Bunshin sama originalnya tuh damage sama hit point itu lebih gede daripada originalnya. Oke, di sini kita bantu nanti. Ya, oke, kita bantu. Biar cepat. Oke guys, di sini yang isi udah tuh in actionnya si Madara. Selanjutnya nanti akan saya cek ke hero-nya dulu, jadi kalian bisa lihat untuk skill saya sama equipment saya. Oke, di sini Madara saya ada di sebelah sini. Oke, kita ke training saja langsung. Skill udah max semua ya guys. Skill 1 skill 2 udah max level 15. Terus skill chipnya di sini saya udah max di SS6. Terus startupnya udah bintang 6, udah max di di level hero yang di bawah 100 sudah max star. Terus di sini equipment saya ini udah open art. Terus di sini saya pakai excellent helmet dimana basicnya tuh hit pointnya tuh nambah 2,5% sama ekstranya attack speed 6+6%, attack 38 sama critical hit 3%. Terus di sini ada excellent cloak, ini basicnya tuh attack 4%, ekstranya tuh attack 8%, lifestyle 4% sama critical damage 10%. Sini saya pakai excellent armor, dimana basicnya tuh hit point 2 ditambah 2,5%, terus ekstranya tuh attack plus 3%, critical hit tuh 3%, plus terakhir itu attack speed 5%. Terus sini yang bootsnya itu adalah excellent boots, dimana basicnya tuh nambahin attack sebesar 2,8%, ekstranya tuh lifestyle 2%, counter damage cuma 2% guys, attack speed 5%, control reduction 5%. Jadi di sini attack speed saya itu ada 5 tambah 5 jadi 10. 10 tambah 6 jadi 16 guys. 16% attack speed-nya. Terus ini counter damage-nya sebenarnya kecil sih, cuma 2%. Cuman karena nih kalian tahu lihat sendiri, skill satunya adalah summon 6 avatar for 10 second whose attribute is 80% of himself. Jadi 80% ya guys. Ini untuk kebunsinya ya.
Terus skill chipnya Enhanced Avatar, add 175% attack and hit point of avatar. Jadi 80 tambah 175 jadi 200 255. Ya, 255. Jadi si madaranya itu per bunsinya itu attack sama hit pointnya itu 255%-nya dari si originalnya, guys. Makanya tadi saya udah bilang tuh yang bunsin itu lebih gede hit pointnya sama attack-nya itu daripada si original. Oke, di sini kita langsung attack yang lumayan yang sedang ini. Yang apa namanya ya? Ya kategorinya lumayan susah tapi enggak terlalu susah juga. Oke guys, di sini saya udah nemuin base yang lumayan nih. Lumayan hard sini, Oglinya udah awake, Madara udah level 94, guys. Kayak di sini kita langsung gas attack saja. Kita mungkin bawa Ogli juga, guys. Karena solo kayaknya terlalu berat. Kayak kita taruh ke sana, Draconic udah level 90 lagi. Kita keluar Madara dari sini. Kayak kita coba lihat. Ini bisa dibilang semi hard tapi versi easy gitu loh guys. Kenapa dibilang versi easy? Karena elektrik topernya tuh yang efek stunnya tuh nggak ada gitu loh, sama fognya juga nggak ada. Jadi ini dibilang susah ya enggak juga, tapi kalau misalkan nggak ada saya nggak bawa Ogli, mungkin ini kategorinya susah guys, karena madaranya kan udah level di atas 90. Terus di sini kenapa saya dibilang ya lumayan dikategorikan mudah, karena di sini nih laser kanunnya tuh nggak ada yang pakai skill gitu loh. Coba kita lihat, nah chipnya aja itu nggak aktif gitu loh, otomatis nggak meledak gitu guys. Nah tuh nggak ada yang meledak. Oke, kita kasih support sini. Oke guys, sudah 100%. Ya mungkin pas menunya sekarang kalau misalkan attack yang base susah otomatis saya harus ngeluarin hero semua, nanti nggak fokus juga ya. Oke, coba saya langsung search aja lah, mudah-mudahan nemu yang base susah. Cuman ya cek, kita langsung cari aja deh. Oke guys, di sini saya udah nemu, nggak tahu nanti bakal bisa bintang berapa, tapi kita coba aja. Syukur-syukur bisa bintang 3, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa, karena di sini tekornya lebih susah guys. Oke, kita langsung keluar sebelah sini, kita keluar lihat Madara aja. Fokus Madara, nggak tahu nanti bakal bisa bintang berapa. Divine Team Skill. Waduh, Madara langsung mati guys. Susah guys. Bintang 2. 2 hero mati. Tadi kayaknya kena electric tower guys, jadi langsung mati guys. Oh, ini damage-nya Prisma Tower ngeri banget guys. Ngeri. Kayak sini hero nya tinggal berapa ini? Hero saya tinggal 1 2 3 4 5 5 hero lagi guys. Oke, ada bintang 3 ini. Kurang apa ini? Waduh, kurang satu nih. Gak usah deh.
bintang 3. 1% ya, walaupun tadi Madara saya tuh langsung mati di awal-awal karena tadi saya saya pikir dia enggak kena stun ya. Ternyata dia kena stun si Electric Tower, guys. Ya jadi untuk kesimpulannya Madara ya tadi itu udah kalian udah lihat sendiri kan play-nya. Ya ini hero emang DPS-nya gede, guys. Apalagi kalau misalkan itemnya tuh dikasih counter damage, guys. Itu lebih OP lagi, guys. Di sini mungkin item saya yang equipment saya ganti deh. Kita cari lagi yang ada counter damage-nya, guys. Kalau ada yang counter damage plus attack speed. Kalau ini energy restore attack speed. Coba kita cek yang ini. Counter damage apa restore? Kalau ini energy restore. Attack speed ngurang. Gimana ya? Jangan. Attack speed ini enggak ada critical damage. Oke, kita coba cari yang yang counter damage ini 2% doang. Ini enggak ada. Ini counter damage 4%, guys. Cuman ada ininya, energy restore-nya. Jangan. Oke, mungkin kita tukeran sama si ini. Oh, ini ada energy restore-nya ya. Jangan. Waduh, berarti ini jangan. Enggak ada nih. Jangan yang ini, kita coba cari yang ini. Counter damage. Oh, ini ada 4%, guys. Itu berapa ya? 2%. Oke, kita tukar deh sama ini, sama Angel. Jadi Angel-nya attack speed sama attack. Oke, kita tukar. Counter damage jadi total ada, bentar dulu, ada 6%, guys. Tuh, sini kan enggak ada ya. Ini yang lain enggak ada apa ya? Counter damage. Nah, ini ada cuman di Ogli. Energy restore-nya penting soalnya. Gak ada, guys. Berarti counter damage-nya mungkin berarti cuman berapa tadi? 4 tambah 2, jadi total counter damage-nya 6%, guys ya. Mungkin nanti biar lebih ngefek lagi. Oke, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan ya. Sebelum saya end, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang udah support saya, baik dari view, subscribe maupun yang udah nge-share ke sosial media kalian. Dukungan dari kalian sangat bermanfaat dan sangat berarti untuk saya. Jadi sebelum saya tutup lagi, untuk event giveaway, guys. Giveaway yang ke 800, subscribe ke 800 itu kalian tinggal nunggu saja ke 800 subscriber, nanti akan saya adain giveaway lagi. Untuk total giveaway-nya tuh target saya itu ada 6 akun SS12 semua. Terus nanti kalau misalkan, kan sekarang saya lagi buat akun invitanya ya. Kalau misalkan nanti ada lebih, misalkan udah ada 6 akun SS12 semua. Nah, terus nanti misalkan ada beberapa akun udah SS10 ya, nanti akan saya bonusin gitu, guys. Tapi berarti nanti yang S12 itu ada 6, yang lainnya mungkin S10, guys. Ya nanti siapa yang beruntung silakan berkompetisi dengan adil. Oke, mungkin nanti untuk giveaway-nya ya seperti yang tadi saya bilang, nunggu 800 subscriber. Ya mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih telah menonton video saya. Thanks for watching. See you next video. My name is Denny. Bye.